Duka tengah dialami keluarga Buya Arasi Hasyim. Putra keduanya yang berusia 3 tahun meninggal dunia akibat Senpi yang dimainkan kakak kandungnya yang berusia 5 tahun. Senpi tersebut diketahui milik anggota Polri. Peristiwa ini terjadi saat petugas, yang merupakan pengawal Buya Aras, sedang sholat zuhur di masjid sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Petugas selalu meletakkan Senpinya di tempat yang menurut Gananta sudah aman. Ternyata letak Senpi itu masih terjangkau anak-anak. Tak disangka kakak balita 3 tahun yang menjadi korban itu mampu menjangkau Senpi itu. Ia diduga mengutak atik kunci Senpi itu sehingga terjadi insiden yang memilukan keluarga Buya Arasi itu. Selain itu, Gananta menyebut pemilik Senpi yang dimainkan balita putra Buya Arasi memang merupakan anggota Polri. Ia itu anggota Mabes Polri, katanya. Gananta menegaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan berkaitan insiden ini.